Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, sahabat Kabar Banten rahimakumullah, mengenai Ramadan ada sebuah cerita yang diambil dari kitab Duratun Nasiin halaman 13, di mana di situ diceritakan ada seorang majusi yang melihat anaknya ketika bulan Ramadan makan di pasar. Akhirnya si majusi itu berkata kepada anaknya, "Kenapa engkau tidak menghormati dan menghargai umat muslim yang sedang berpuasa di bulan Ramadan?" Dan pada akhirnya ketika si majusi ini meninggal dunia, ada seorang alim yang bermimpi, memimpikan si majusi berada di singgasana kehormatan kemuliaan surga. Dan si alim ini bertanya kepada si majusi, "Hei majusi, kenapa engkau seorang majusi tapi berada di singgasana kemuliaan surga?" Jawab si majusi, "Betul, saya adalah majusi. Tetapi ketika datang kematian, saya mendengar panggilan suara di atas saya memanggil, 'Hai malaikat-malaikatku, jangan engkau tinggalkan dia dengan keadaan majusi.' Tapi tinggalkan dia sebagai seorang muslim karena dia memuliakan bulan Ramadan." Hadirin dan pemirsa sahabat Kabar Banten yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kisah ini kita ambil hikmahnya? Kita ambil hikmahnya, kita sambut Ramadan dengan kebahagiaan, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menyambut Ramadan ini dengan bagaimana menjaga kedamaian di lingkungan masyarakat kita. Jangan lagi ada perpecahan, jangan lagi ada propaganda fitnah, khususnya atau terlebih sekarang ini di tahun-tahun politik. Sekali lagi, jangan pernah ada fitnah, propaganda, caci maki, ujaran kebencian, ataupun membuat atau menyebarkan berita-berita bohong yang tidak bisa diambil pertanggungjawabannya. Kita ambil hikmah dari cerita yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita bisa menghormati perbedaan, perbedaan dalam akidah, perbedaan dalam faham, perbedaan dalam memilih ketua daerah, presiden, ataupun legislatif, sehingga tercipta di bulan Ramadan ini, walaupun di tahun politik, tetap tercipta suasana yang damai, suasana yang tentram. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.